Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau berbagi tutorial cara membuat pembuangan luar ya teman-teman, pembuangan eksternal untuk printer Epson L350 ya, 3250. Jadi ini printernya untuk inkpadnya itu udah luber ya, tumpah penuh. Coba kita cek dulu. Oke, ini ya teman-teman, dia udah penuh, udah luber-luber. Ini yang inkpad ini nanti kita nggak pakai, kita pakaikan botol luar aja ya. Langsung saja kita ke proses pengerjaan. Ini kalau saya, kita bongkar dulu printernya karena udah banjir, jadi kita cuci dulu. Ini kita buka dulu ya bautnya untuk scannernya. Lupa tipe ini ada pengancingnya di sebelah kiri ya. Untuk cara buka pengancingnya ada di channel saya ya, cek aja di cara membuka cover scanner untuk L3210 itu sama aja. Oke, kita bersihkan dulu. 24 hours later. Oke, lanjut, ini printer udah kita bersihkan ya. Kita pasang kembali tutup sampingnya. Sorry. Untuk ini. Untuk inkpadnya kita nggak pasang lagi ya, teman-teman. Kemudian untuk selangnya ini kita pasang keni ya. Kita pasang keni L ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita siapkan selang. Ini ya teman-teman selangnya. Kemudian kita coba paskan dulu. Tutupnya jangan lupa dipasang ya.
lanjut. Ini kita coba tutup dulu. Ini saya kasih samping ya teman-teman, karena kalau di belakang kita susah untuk ngebaut nanti. Samping aja kira-kira segini, kemudian kita tandai dulu, nanti dibur. Saya nggak suka pakai perekat ya teman-teman, nanti kalau misalnya pembuangan di tabung ini habis, jadi bisa diangkat dibuang. Kalau pakai perekat nanti harus ngepasin perekatnya dulu. Demikian. Untuk selangnya ini kita lewatkan atas ya teman-teman. Untuk selangnya ini kita lewatkan atas ya teman-teman, jadi seperti ini. Ini dilewat di bawah tutupnya ini, dia ada sedikit celah. Oke, langsung kita pasang aja. Kita tidak kita lubang, udah kita kasih kabel tis ya teman-teman. Dan jangan lupa kita kasih lubang untuk selang pembuangan. Seperti ini kita masukkan, kemudian kita tutup. Gak usah kenceng-kenceng ya teman-teman, jadi biar nanti bisa diambil ya. Manggil lah. Oke, ini kita paskan aja. Ini dipotong. Bu, berapa bu? Berapa ini? Oke, tinggal kita rapikan aja. Jadi untuk pemasangan eksternalnya seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi untuk pembuangannya, untuk ingpetnya, ini kita buang aja yang ingpet yang bawaannya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk selangnya kita lewatkan dari bawah ini ya, dia nggak kelihatan. Jadi
kreatifnya teman-teman aja lah kan. Yang penting jangan sampai selangnya kena jepit. Kemudian dikeluarkan dari sini, masuk ke tabung. Oke, seperti itu aja. Semoga tutorialnya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.